persiapkan, yang bisa lewat sini silakan lewat sini. Tangan tetap di kepala, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Melindungi kepala, keluar gedung. Ya, Bapak Ibu menuju kepada titik kumpul. Pak, berarti ini selesai. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang tadi kami sampaikan di dalam, kalau kita di luar setelah kita evakuasi keluar, karena ini kondisi kantornya rendah, kita ambil posisi titik kumpul di sini, mungkin nanti ke depannya Pak Saiful kita akan pasang titik kumpul, baik itu mendukung rambu yang di dalam. Nah, dari Bapak Ibu sekalian, setelah kita berada di kumpul, karena ini ceritanya kita sudah keluar. Paling utama kita mengecek dulu apa yang tadi kita dalam ruangan itu semuanya apa di luar atau tidak. Kalau satu belum ada ataupun dua belum ada, tanggung jawab kita yang sudah selamat ini tetap waspada gempa susulan sebagai Pak Memelis katakan, tetapi kita punya tanggung jawab moral, ya, kemanusiaan kita untuk melihat yang satu atau dua ini dia kemana. Gitu. Nah ini yang menjadi berat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan baik, sekali lagi kami dari KPPN Songkaki, KPPN Songkaki, seluruh staf jajaran KPPN Songkaki mengucapkan terima kasih kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, khususnya Pak John, staf yang sudah hadir di hari ini yang memberikan sharing informasi terkait bagaimana kita melakukan penanggulangan atau penanganan bencana secara mandiri jika terjadi bencana. Begitu sekali lagi, mari kita kasih plus kepada Pak John dan staf yang kita keluar untuk pelaksanaan pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita ketahui bersama, bagaimana kita menyiasati atau bagaimana kita melakukan usaha-usaha penyelamatan diri ketika terjadi bencana, ini kita tidak lakukan. Intinya bahwa kembali mengingatkan kembali tadi penyampaian dari Pak Sekretaris BPBD bahwasanya jangan panik. Coba ya, kita berusaha jangan panik. Kita tahu bahwa yang namanya panik itu semua orang ada rasa panik, bahkan ada pula orang yang pasti berlebihan rasa panik. Tapi mari kita coba berusaha menekan rasa panik itu ketika kita menghadapi situasi-situasi dalam kondisi yang kritis. Pada saat capacity building, kita sudah diberikan ilmu bagaimana kita menyiasati atau kita selamat ketika kita berada bencana di laut. Nah, sekarang kita mendapat pengalaman baru lagi dari Bapak-Bapak BPBD, bagaimana kita berusaha selamat ketika kita terjadi gempa berada di ruangan kita.